Oke, semangat pagi. Rekan-rekan semuanya, semangatnya selalu pagi dan selamatnya boleh selamat pagi. Oke, seperti biasa, hari Senin kita berjumpa lagi dalam Morning Briefing, Weekly Outlook, Market Review, review dari pergerakan minggu lalu, memberikan kesimpulan ataupun juga summary dari pergerakan minggu lalu, dan membahas outlook atau menganalisa atau meramal atau memprediksi yang mendasar pengetahuan dan pengalaman kita, ya. Jadi ramalan dan prediksi itu bukan tebak-tebakan. Jadi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, kita berbagi pengetahuan, saling diskusi di dalam market review dan outlook hari ini. Ya, market review dan outlook hari ini kurang lebih satu pekan ke depan dari tanggal 7 sampai tanggal 11 Maret, hari Jumat nanti, di mana program ini saya buat di GK Invest, salah satu pialang lokal atau broker lokal yang teregulasi Bappebti, dan GK Invest pun juga anggota dari dua bursa yang berjangka yang ada di Indonesia serta dua clearing berjangka yang ada di Indonesia. Jadi secara struktur dan regulasinya itu sangat jelas, sehingga nasabah dan calon nasabah dapat melihat struktur organisasi GK Invest ini dalam website Bappebti. Dan sebelum saya mulai, sekali lagi saya informasikan untuk belajar trading 101 ataupun juga program edukasi serta bimbingan trading untuk membangun konsep dari pemula sampai mahir. Dan untuk minggu ini, hari Selasa besok, ya, kita akan membahas gold ataupun juga XAU USD. Dan hari Jumatnya nanti kita akan bahas support dan resistance, yaitu Fibonacci retracement. Oke, kita masuk ke materi saja. Jadi review dan outlook satu pekan ke depan ini kurang lebih kita angkat beritanya meningkatnya safe haven dan jelang kenaikan suku bunga The Fed. Ya, pagi hari aja udah safe haven sudah ngamuk, ya, sudah bergerak signifikan dikarenakan efek dari geopolitik Ukraina atau krisis Ukraina yang awal mulanya tersebut, ya, terjadinya pengeboman reaktor nuklir, ya, yang berada di Ukraina, yaitu salah satu yang terbesar dan bisa mempengaruhi efeknya radiasi itu sampai ke Eropa Barat. Dan ini kembali lagi pasar melihat kekhawatiran terhadap perang dunia ketiga yang sebelumnya sudah mulai meredam karena Ukraina sudah ditinggalkan oleh NATO. NATO bersifat pasif awal mulanya, tetapi tindakan NATO atau tindakan negara-negara Barat melakukan, ya, tekanan-tekanan ekonomi terhadap Rusia, yaitu salah satunya adalah memblokir SWIFT atau keuangan negara, akses keuangan negara, sehingga mengakibatkan Presiden Putin menjadi geram, ya. Dan itu pun juga tindakan NATO walaupun ada tekanan ekonomi, ya, itu pun juga mempengaruhi terhadap Rusia karena salah satunya adalah ikut campur terhadap krisis ataupun juga konflik yang ada antara dua negara ini, ya, antara Rusia dan Ukraina. Dan kita sama-sama lihat bahwa tensi ini terus meningkat, di mana kemarin hari Sabtu Minggu pun juga masih bergejolak sehingga mengakibatkan market naik hari ini. Dan ada gap, ya, gap itu adalah selisih dari pergerakan harga hari Sabtu Minggu tetap bergerak, ya, atau berjalan. Gap itu terjadi karena hari libur atau Sabtu Minggu itu pasar tetap terjadi transaksi secara fisik, tetapi data liquidity provider maupun bank itu libur dan data feed-nya baru terbuka mulai pagi tadi saat jam Wellington dimulai, ya. Nah, jadi terjadi gap, ya, karena reaksi transaksi yang sangat besar pada hari Sabtu dan Minggu kemarin. Dan hari ini terjadi lompatan terus melanjutkan kenaikannya, yaitu menyerangnya pembangkit listrik kemarin mengakibatkan permintaan safe haven meningkat. Dan di satu sisi, review dari minggu lalu tidak ada berita-berita yang memang sangat signifikan kecuali dari data ketenaga kerjaan Amerika Serikat atau rilis data ketenaga kerja Amerika Serikat. Ya, kita sama-sama lihat bahwa data ketenaga kerjaan Amerika Serikat bulan Februari ini adanya peningkatan, ya, atau saya anggap di mix, ya, datanya ini tergolong mix, ya.
Kita lihat sini. Datanya masih tergolong mix karena apa? Kalau kita sama-sama lihat bahwa tingkat penganggurannya itu berkurang atau 3,8% ya, otomatis positif untuk dolar Amerika Serikat. Lalu tenaga kerjanya sendiri atau NFP-nya sendiri ada kenaikan, dan ini agak ekstrim kenaikannya ya, dari 407.000 ya menjadi 678.000 kenaikan dari tingkat tenaga kerja Amerika Serikat. Tetapi upah per jamnya atau average hourly earning itu menurun menjadi 0% di bawah ekspektasi serta di bawah dari data bulan lalu, bulan sebelumnya, yaitu bulan Januari. Dan ini tergolong mix ya, hanya memang kondisi pasar sudah tidak memperhatikan lagi tenaga kerjaan Amerika Serikat, tetapi memperhatikan lagi terhadap geopolitik, mengakibatkan harga emas terus naik, dan dolarnya itu mungkin anti klimaks karena dolarnya pun juga sudah terlalu tinggi indeks dolarnya ya. Nanti kita lihat secara technical analysis. Nah, dari kenaikan emas dan penurunan dolar Amerika Serikat pada emas ya, dolar Amerika Serikat ini tetap menguat terhadap mata uang lainnya, bukan terhadap komoditi emas ya, menguat terhadap euro, menguat terhadap pound sterling, dan menguat kepada mata uang berbasis risiko, dan itu berdampak terhadap pelemahan berlanjut pada euro dolar. Oke. Dan minggu ini kita perhatikan ya, kurang lebih ada data CPI atau inflasi Amerika Serikat yang menjadi salah satu penggerak pasar ya, dan data mengenai efek geopolitik. Oke ya, jadi terjadinya geopolitik masih masih mendominasi pasar ya, meningkatnya safe haven serta jelang kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Oke, kalau kita lihat di minggu ini ya, ada beberapa data penting, yaitu satu dari Eropa ya. Eropa ini hari Kamis akan ada rapat ECB ya. Rapat pengumuman suku bunga dari ECB, dan diperhatikan bahwa ECB ini kemungkinan besar suku bunganya mungkin tetap ya. Ya, monetary policy statement ya. Nah, ECB press conference ya. Tetapi sekali lagi, kalau misalkan angka kenaikan suku bunganya itu tidak ada perubahan atau tetap, artinya adalah kita kembali lagi lihat hasil dari gubernur bank sentralnya yaitu Christine Lagarde, apakah bersifat hawkish ataupun juga bersifat dovish. Karena pidato dari gubernur Christine Lagarde ini ada efeknya terhadap geopolitik Ukraina dan Rusia, karena Eropa masih menjadi mata uang tunggal Eropa ya. Dan di hari Kamis pun juga ada data CPI ataupun juga data inflasi Amerika Serikat, dan ini juga menompang jika memang inflasinya meningkat ataupun juga bertambah. Ini menjadi efek dari respon positif pasar terhadap kenaikan suku bunga. Ya, sekali lagi, secara struktur atau secara prinsip, jika inflasi naik, maka mata uang itu akan melemah atau mata uang dolar akan melemah. Tetapi kalau kita cara baca fundamental, itu kita lihat dampaknya ya. Kita lihat dampaknya, jika CPI menguat, maka dampak terhadap kenaikan suku bunga ini mungkin semakin cepat, ataupun juga dampak kenaikan suku bunga ini tetap ada ya, akan kenaikan suku bunga, hanya angka yang diharapkan oleh pasar ini mungkin akan menjadi sebuah konsensus ya. Nah, kita lihat di sini, kita lihat data dari CME ya. Nah, ini kita masih masuk ke dalam fundamental Amerika Serikat, yaitu rencana kenaikan suku bunga di bulan ini ya. Dan kalau kita lihat surveinya, bahwa sudah mulai hilang dari kepercayaan investor atau kepercayaan pasar ya, kepada angka 50 basis point sampai 75 basis point ya, sehingga nol, hilang ya, benar-benar menurun.
Nah, pasar menganggap bahwa paling enggak kenaikan suku bunganya itu memang akan naik. Hanya kenaikannya 25 basis poin sampai 50 basis poin. Pasar memprediksikan ya 25 basis poin saja. Dan itu pun juga berdampak berpotensi, ya, berpotensi dolar Amerika Serikatnya ini terjadi taking profit atau bisa saja terjadi anti-klimaks terhadap dolar Amerika Serikat. Ya, kita sama-sama ketahui bahwa dolar Amerika Serikat secara indeks terhadap mata uang lainnya sudah masih menguat atau masih mendominasi. Nanti kita lihat data COT-nya. Tetapi survei dari beberapa pelaku pasar, yaitu institusi besar, maka mereka masih melihat angka 25 basis poin sampai 50 basis poin ini kemungkinan besar akan dirilis pada hari Kamis pekan depan, ya. Kamis pekan depan, artinya minggu depan itu event penting, tanggal 16 Maret atau tanggal 17 Maret waktu Indonesia bagian Barat akan ada rencana atau pidato pengumuman suku bunga Amerika Serikat, yaitu The Fed. Dan angka 0 sampai 25 basis point itu 8%, ya. Secara prinsip pasar masih melihat angka 25 basis point sampai 50 basis point yang akan dirilis pada bulan Maret ini. Jadi kalau kita lihat pada dot plot itu adalah rapat, ya. Rapat dari Bank Sentral sampai akhir tahun ini, ya. Ada kurang lebih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 orang menganggap untuk kenaikan bunga suku bunga di tahun ini kurang lebih di bawah dari 1%. Ini kita lihat ya datanya, ya. Ya. Data ini Anda bisa lihat, bisa kirim lagi deh. Mungkin di sini ada beberapa yang baru ikut, ya. Kirim lagi, ya. Itu link-nya, ya. Link-nya lihat di chatroom Zoom, ya. Jadi bukan hanya ditonton saja. Ini adalah suatu pengetahuan, ya. Di mana kalau kita lihat dot plot itu adalah hasil voting antara gubernur Bank Sentral Amerika Serikat. Ada satu orang saja yang memang mereka melihat 1% ke atas, ya, untuk kenaikan suku bunganya. Tapi ada 10 orang yang memang memilih ataupun juga memprediksi di angka di bawah 1%. Dan ada 5 orang di bawah atau di atas 0,5%. Dan ada 1 orang, ya, di bawah 0,5% sampai tahun ini. Dan kalau kita lihat tabelnya, nah, tabelnya ini untuk tahun ini, ya, sampai akhir tahun, ya, 0,875% kenaikan suku bunga itu kurang lebih ada 10 orang dari dari masing-masing gubernur The Fed, masing-masing negara bagian, ya. Nah, di sini hanya ada dua orang di 1,1%. Ada 5 orang di angka 0,6%. Dan ada 1 orang di angka 0,3%. Maksudnya adalah tahun 2022 ini kemungkinan besar The Fed akan merencanakan kenaikan suku bunganya kurang lebih 3, bisa sampai lebih, ya. Tapi ini bukan jadi suatu hal yang mutlak, ya. Kita lihat bahwa rencana, ya, The Fed ini kan meeting 1 tahun 8 kali. Dan dalam 8 kalinya tersebut sampai akhir tahun nanti, tahun 2022 ini, kurang lebih ada 10 orang yang memprediksikan, ya, mungkin 3 kali kenaikan suku bunga ataupun juga lebih, ya, di angka sampai 0,8%. Ini fundamental yang dimiliki pada Amerika Serikat, ekonomi Amerika Serikat, yang kita sama-sama ketahui bahwa data tenaga kerja bulan Februari ini membaik, ya, dan tingkat penganggurannya pun juga membaik, tetapi tingkat penganggurannya ini membaik tetapi belum sampai sebelum pandemi, ya. Dari sebelum pandemi itu kita sama-sama lihat, ya. Sama lihat di sini, ya. Jadi kalau baca fundamental, ya, kita pun juga harus lihat secara histori. Oh iya, untuk weekly outlook hari ini kita baca fundamentalnya, kita menganalisa secara fundamental, secara sentimental, dan secara teknikal. Oke, kita lihat di sini, tingkat penganggurannya bagus 3,8%, tetapi kalau kita urutkan histori ke belakangnya,
ambil rata-rata sebelum pandemi itu adalah bulan Maret. Bulan Maret tersebut, Maret tahun 2020, 3,5%. Ya, masih kurang 0,3% lagi untuk sampai rekor ya sebelum pandemi. Sekarang masih rekor. Rekor terendah selama pandemi. Tetapi jika memang sampai di bawah 3,5% tingkat pengangguran di Amerika Serikat sudah menurun, itu artinya tingkat prestasi terhadap ekonomi Amerika Serikat ini ya sejalan dengan tingkat inflasi. Ya, kita sama-sama lihat bahwa inflasi Amerika Serikat terus meningkat ya. Dan jika memang tingkat inflasinya tidak sejalan dengan ekonomi, akan terjadi stagflasi. Artinya gini, kalau inflasinya naik lalu ekonominya pun juga tidak bergerak naik, ya, artinya tersebut inflasi tersebut didorong karena efek stimulus, ya. Tetapi kalau misalkan inflasi dan tingkat ekonomi bergerak kurang lebih sama, yaitu dari tingkat penganggurannya pun juga mulai berkurang, ya, lalu retail salesnya menaik, lalu consumer confidence pun juga naik, artinya ekonomi itu sejalan dengan tingkat inflasi. Sampai sini paham belum? Ya, antara stagflasi dengan inflasi. Paham ya, Pak Cena paham, ikut terus kelas saya soalnya. Ya, yang baru terutama nih. Jadi kalau misalkan ada istilah stagflasi, berarti tuh waspada. Inflasinya, kenaikan inflasi tersebut mungkin karena dorongan atau suntikan dari stimulus, ya, sehingga sektor ekonominya nggak jalan gitu loh. Ya. Tetapi kalau ekonominya pun juga berkembang, dilihat dari indikator kenaikan ketenaga kerjaan, lalu penurunan tingkat pengangguran, kenaikan retail sales, ya, use consumer confidence-nya juga naik, ya, artinya ekonomi bergerak, ya, dan inflasi pun juga sejalan, dan itu dinamakan ekonomi sedang membaik. Nah, kalau misalkan ekonomi membaik, maka The Fed kemungkinan besar akan merencanakan kenaikan bunganya, ya, tetapi tidak di angka yang signifikan. Sedangkan pada rapat ekonomi projection bulan Desember tahun lalu, ya, The Fed agresif berkata bisa sampai 0,9%, ya, atau bisa 3 kali dalam setahun. Dan itu juga bukan jadi suatu patokan atau mutlak, ya. Dan kalau kita lihat di sini dot plotnya, tahun 2022, ya, kurang lebih ada 10 orang yang memprediksikan di angka 0,9%. Nah, 10 orang ini adalah dari gubernur bank sentral The Fed masing-masing negara bagian Amerika Serikat. Oke, sampai sini paham? Untuk bicara dot plot, ya, dot plot itu adalah ini, ya, apa namanya, kalau dalam pengumuman suku bunga ini kan masing-masing negara bagian atau gubernur The Fed dari negara bagian tersebut, ya, akan voting, ya, mana yang terbanyak. Dan ini kita jadikan suatu acuan, ya, bahwa kalau misalkan semakin bertambah, ya, di angka 0,6% misalkan, bisa berubah, ya. Nah, kita bisa lihat juga secara real time di sini chart-nya. Dot plot-nya ini. Tetap pasar current, ya, kita lihat current. Pasar melihat, pasar ini adalah pelaku pasar, ya, seperti institusi besar, ya, bank-bank besar dan fund manager besar memprediksikan dan mempercayai angka 25 basis point sampai 50 basis point akan terrealisasi di bulan Maret ini. Nah, bagaimana jika Jerome Powell akan menjadi pemandu meeting The Fed nanti, tidak ada kenaikan suku bunga di Amerika Serikat atau di The Fed? Nah, kalau tidak ada kenaikan suku bunga, maka bisa terjadi pasar kecewa, dolar Amerika Serikat akan ambruk apalagi terhadap emas. Ya. Tapi, jika memang ada kenaikan suku bunganya misalkan 25 basis point, secara teknikal kita lihat, jika teknikalnya dolar Amerika Serikat sudah naik secara ekstrim, ya, lalu mendekati kenaikan suku bunga di hari Rabu minggu depan atau Kamis minggu depan, ya, maka bisa saja pasar melihat jika kenaikannya 25 basis point akan terjadi taking profit, langkah yang diambil atau anti klimaks. Ya, ini kita akan bahas pada Senin depan, ya. Tapi kurang lebih minggu ini adalah secara fundamental masih didominasi oleh meningkatnya safe haven karena geopolitik,
serta jelang kenaikan suku bunga The Fed. Oke, ada pertanyaan mengenai suku bunga The Fed? Ada, Coach. Sekarang udah main. Ya. Coach, nanya, Coach. Silakan. Kalau misalnya suku bunga Amerika itu jadi dinaikkan, Coach. Kemudian geopolitik antara Ukraina dan Rusia juga memanas. Itu emas gimana ya, Coach? Tekan emas. Kalau mungkin mata lain mungkin bisa melemah ya, Coach ya. Tapi kalau emas gimana ya, Coach? Oke. Emas kalau misal kenaikannya 25 basis point saja ya. Karena kenaikan suku bunga ini harus diimbangi dengan inflasi, Pak. Inflasi Amerika Serikat 75 basis point saja ya, maka pasar akan kecewa terhadap dolar Amerika Serikat atau terhadap tindakan The Fed. Nah, berarti emas bisa record high kembali. Apalagi geopolitik ini terus memanas. Nah, kita pisahkan dua partisi. Antara geopolitik. Geopolitik ya berdampak terhadap krisis komoditi. Apalagi mengenai putusnya mata rantai pengiriman distribusi bisa terputus karena efek perang. Satu itu Pak Mawardi ya dan rekan-rekan lainnya ya. Maka krisis komoditi ini berdampak terhadap kenaikan emas yang jawara, apalagi paladium. Ya. Lalu kalau kita pisahkan terhadap rencana kenaikan suku bunga The Fed, jika kenaikannya 25 basis point saja, maka emas tetap jawara. Dolar menguat mungkin terhadap mata uang risiko seperti euro, pound sterling, ya, dan juga mungkin terhadap mata uang yang bukan komoditi, ya. Nah, mata uang komoditi seperti Australian dollar, seperti dolar Kanada, ya, lalu New Zealand mata uang komoditi susu, ya. Nah, bisa mix atau bisa sideway. Karena apa? Saling menguat, saling diuntungkan. Aussie menguat karena biji besinya naik, ya. Karena apa? Mereka Aussie sendiri sebagai penghasil biji besi. Dan komoditi naik, logam naik, maka mata uang Aussie pun juga diuntungkan. Ya. Jadi seperti itu Pak Mawardi. Emas tetap jawara. Ya, apalagi mengenai geopolitik, artinya kita partisikan bahwa kenaikan ini karena efek panik sehingga terputusnya mata rantai distribusi mengakibatkan krisis komoditi, berdampak krisis komoditi. Oke Pak? Oke, berarti kalau naiknya suku bunga terlalu tinggi, berarti emasnya jadi anjlok lah, Kus ya? Paling enggak menurun tidak terlalu besar. Kalau kenaikan suku bunganya 50-75 basis point, mungkin emas melemah tidak terlalu signifikan. Nah, sekali lagi, dolar menguat terhadap mata uang risiko, bukan terhadap logam mulia. Di saat logam mulia menjadi atau mendompleng ya dari krisis geopolitik ini. Oke, siap Coach. Makasih Coach. Oke, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Yang ingin bertanya, bebas dan gratis. Oke, lanjut. Oke, kita lihat. Ya, silakan Pak Paulus. Lanjut, siap. Nah, kita lihat terhadap nanti hari Kamis meeting ECB ya untuk zona Eropa ya. Nah, kelihatannya kenaikan suku bunganya sih belum ada ya. Tapi kita lihat apa tindakan Christine Lagarde terhadap geopolitik ini. Ya. Dan di hari Jumat itu ada data ketenaga kerjaan Kanada serta consumer confidence sentiment nih. Penting ya. Consumer sentiment ini penting di mana jelang The Fed meeting ya. Jika memang ada kenaikan sesuai ekspektasi, ya udah berarti kita tunggu hasil The Fed. Kenaikan suku bunganya kemungkinan pasti. Ya, kenaikan suku bunganya sekali lagi kemungkinan pasti, hanya angkanya yang sekarang diharapkan pasar. Nanti trading Sunday premium hari Rabu meeting ya. Kita ada Zoom hari Rabu minggu depan. Ya, sebelum kita FOMC kita bahas atau briefing dulu langkah-langkah awalnya. Setuju? Rabu malam. Setuju, ya. Pak. Setuju. Bikin umum aja kali ya.
Kasihan kalau nggak bukan member soalnya. Ya jadi ya sekali lagi angka yang diharapkan ya. Kita akan lihat ini chart current-nya, lalu chart dari dot plot-nya. Ya dot plot ini ya, dot plot itu hasil keputusan voting dan juga berapa orang yang dari dot plot tersebut table-nya. Ini penting soalnya. Ya, untuk jelang kenaikan suku bunga di tanggal 16 Maret. Oke. Kita sekarang masuk ke sentimental. Sentimental kita masuk ke data COT. Linknya saya kasih deh. Bagi yang baru ikut kan belum ada ya. Yang sudah pernah ikut kelas saya, data COT nanti dibuka lagi. Ya, ini kita buka seminggu sekali ya. Kalau kita sebagai trader itu lihat dulu dari, kalau sekarang momennya adalah kenaikan suku bunga, lihat data CME-nya, Chicago Merchandise Exchange ya. Lalu data COT-nya ya, ini dari Tradingster ya. Dan ini data ini resmi ya. Dan melalui screening dari CFTC atau Bapeptinya Amerika Serikat. Oke, kita lihat di sini yang non komersial artinya adalah bukan komersial, yaitu dari institusi besar melakukan transaksi demand dolar Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat di sini memang untuk buyer ya masih mendominasi 77%. Ya, berarti institusi besar ya sampai sekarang ini masih memegang dolar Amerika Serikat. Ya, masih megang dolar. Ya. Lalu kemarin ada penambahan seller atau penambahan penjualan hanya sedikit. Nah, dan perbandingan antara long dan short yang non komersial ini lebih mendominasi yang buyer atau yang long ya. Long itu adalah melakukan aksi pembelian, short itu adalah melakukan aksi penjualan. Dan kalau kita compare dengan mata uang lainnya, contohnya euro ya, dolar Amerika Serikat sekali lagi, atau indeks dolarnya 77% sekali lagi ya, 77% sebagai long. Long itu adalah buyer ya, dan itu dilakukan oleh institusi besar ya. Dan kalau kita lihat pada euro, kita masuk ke home. Jadi komparasi ini bukan kembali lagi pada komoditi ya. Kalau komoditi ya udah jawara sekarang. Kita lihat euro. Ya. Ini pentingnya terhadap tren ya bagi rekan-rekan yang ingin entry di pasar ya, tetapi belum paham mengenai trennya. Ini data tren ya. Dan misalkan dilengkapi lagi secara teknikal, yaitu dengan identifikasi technical analysis, bisa dengan moving average atau indikator tren lainnya. Oke, kita lihat euro. Perbandingan antara long dan short kurang lebih sedikit nih. Dan apalagi longnya itu 31%, shortnya itu 22%. Jadi hampir 50-50 antara institusi besar memegang euro dan institusi besar menjual euro. Nah, kalau kita adu dengan dolar Amerika Serikat, kira-kira menang mana, Pak Bu? Antara euro dengan indeks dolar, menang mana? Responnya dong. Ya. Indeks dolar, Pak Bu. Indeks dolar, ya. Pancen paham ini sudah. Indeks dolar ini sudah kurang lebih tadi 77%. Institusi besar megang long ya, membeli atau masih megang aset tersebut, dan euro 31%, bahkan hampir 50-50 dengan shortnya ya. Maka kalau kita lihat technical analysisnya ya, antara euro dan dolar ini adalah euro melemah terhadap dolar ya. Nah, melemah, tapi waspada ya, nanti kita masuk kepada analisa technicalnya. Apakah pelemahan ini akan berlanjut atau bersifat adanya koreksi nanti? Secara tren masih turun euro, tapi namanya tren itu bukan garis lurus ya. Kita lihat lagi apakah adanya koreksi terhadap euro terhadap dolar atau masih berlanjut turun, karena ini tandanya kuning nih. Ini tandanya kuning. Apa itu kuning? Yaitu area support yang ada di analisa weekly. Ya,
nanti kita masuk kepada teknikal. Oke, berarti sentimental pasar untuk euro dengan dolar kita adu, berarti masih strong dolar Amerika Serikat. Ya. Tetapi sekali lagi, yang namanya tren itu bukan linear garis lurus, ada gelombang-gelombang, ada saja pasar melakukan taking profit atau penjualan sebagian. Ya, pasar menjual sebagian barang, tetapi nanti akan beli lagi, maksudnya adalah indeks dolar itu akan dibeli lagi, jika respon dari FOMC itu sesuai dengan ekspektasi pasar. Ya, mungkin saja minggu ini, ya biasanya apalagi setelah NFP ya, setelah NFP market itu mix ya, setelah NFP atau minggu ini berpotensi euro akan koreksi ke atas atau institusi besar melakukan langkah taking profit terhadap indeks dolar. Sampai sini paham ya? Terus kita gimana derivatifnya? Derivatifnya kita ikut mereka. Ya, jika memang mereka akan ada taking profits pada dolar Amerika Serikat dan ada sebagian ingin beli euro, ya mungkin jika kita ingin memanfaatkan koreksi ke atas, boleh buy euro. Tetapi saat harga mendekati resisten, jika ada pola pembalikan harga ke bawah ataupun juga didukung oleh FOMC atau data inflasi di minggu ini, hari Kamis nanti, ya, berarti kita bisa ikut sell euro, ya, karena pergerakan jangka pendek searah dengan tren jangka panjang. Itulah langkah kita dalam trading yang sebenarnya ya. Trading itu bukan kita memprediksi tanpa dasar ya, atau kita full technical saja, sorry. Karena harus kita lihat sentimentalnya, sentimentalnya itu mereka melakukan aksi jual beli secara fisik. Dan fundamentalnya kita lihat geopolitik serta rencana kenaikan suku bunga ini menjadi dominasi di pasar. Dan indikator ekonomi yang ini, misalkan CPI, ini adalah indikator ekonomi yang dijadikan acuan bank sentral untuk apakah dot plot itu bertambah atau berkurang dot plotnya dari kenaikan suku bunga di angka 25 basis poin sampai 50 basis poin. Oke? Nah, lalu kalau kita lihat untuk logam mulia atau untuk emas ya, dari sentimen pasarnya, ini lihat ke metal ya, ini lihat ke metal, gold, ya kita klik ini COT legacy. Nah, perbandingan antara long dan short, ini bukan spread ya sekali lagi, perbandingan antara buyer dan seller, ya sangat jauh. 57% dengan 15%. Berarti emas masih tetap menguat ya. Emas masih tetap menguat terhadap terhadap dolar Amerika Serikat. Ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, perbandingannya itu sangat jauh ya. Lalu kepada crude oil atau energi. Ini ya energi ya. Crude oil like sweet. Coach, tanya coach. Ya. Silakan. Yang dipakai itu non komersial ya, coach ya? Non komersial, betul. Bukan yang total ya? Bukan. Kalau total ini boleh-boleh saja ya, tapi non komersial ini adalah institusi besar. Ya. Oh. Ya. Bank-bank besar ya. Non kalau komersial ini fisik ya, secara fisik di lapangan. Oke. Okay. Ya. Thank you coach. Terima kasih. Oke, ini pengetahuan juga Pak ya, Pak Rio ya. Jadi kita jangan tebak-tebakan ya. Nah, untuk minyak wow, luar biasa. 22% dengan 4%. Selisihnya jauh sekali. Antara long dan short ya, artinya minyak masih mendominasi buyer. Tapi jika terjadinya penurunan itu masih bersifat koreksi karena perbandingan 22% dengan 4% sangat jauh ya. Sangat jauh loh ini. Perbandingannya skalanya beda, jauh lah. Berapa barel coba? Kontrak 1000 barel nanti. Ya, 1000 barel. Jadi gini, demand dari komoditi ini bertambah karena faktor geopolitik. Apalagi emas, demand emas bertambah ini kan karena mungkin dari investasi, lalu ETF-nya, lalu transaksi fisik, ya, lalu perhiasan,
lalu untuk industri ya, industri ini juga dibutuhkan emas dan perak ya. Jadi kalau misalkan emas itu terus naik, itu demand emasnya tinggi, bukan hanya dari transaksi non-komersialnya saja ya. Ada juga transaksi fisik secara perhiasan ya, lalu logam mulia ya, lalu juga untuk industri ya, untuk chip-chip industri itu membutuhkan emas ya. Oke, jadi bisa dilihat ya, ini link ini bisa dipahami rekan-rekan lainnya, responnya dong, jangan itu aja. Di sini ada Pak Ali, bisa ya. Andri, Pak Cahya, siap coach, Pak Device, Pak Edi, Pak Bu Firly ya, Pak Kadar. Dan sekali lagi, geopolitik ini yang masih dilihat pasar ya. Tadi sempat ngobrol dengan Bu Tini di grup bahwa kesepakatan antara Iran dengan Amerika Serikat ya terhadap minyak minyak mentah ya, atau lag sweet. Nah, kembali lagi geopolitik yang dilihat pasar. Paniknya pasar ini lebih merespon secara spontanitas ya. Nah, jadi lihatnya di sini aja di COT ya. Di COT ini. Jauh perbandingannya ya, 22% dengan 4%. Ya. Nah, kayak lagi Pak Daniel, untuk euro, euro ini masih kuat dolar Amerika Serikat ya, kalau kita adu ya. Trading forex ini kan berpasangan ya, yang kuat lawan yang lemah. Ternyata dolar Amerika Serikat ini sementara masih kuat karena efek dari fundamentalnya bagus ya. Dilihat dari data tenaga kerjanya ikut pun juga bertambah, tingkat pengangguran berkurang, inflasi bertambah ya, menaik inflasi, walaupun Eropa pun juga naik 5%. Hanya tidak ada rencana kenaikan suku bunga dalam waktu dekat ya, serta mendampak pada, apalagi sekarang ekonomi di Eropa pengaruh terhadap mata uangnya itu melemah karena efek dari geopolitik ya. Ditambah lagi COT ya, COT ini adalah data dari institusi besar, kita bandingkan antara euro dan dolar Amerika Serikat ya, antara dolar Amerika Serikat 77% longer ya, ataupun juga pelaku pasar buyer masih megang buy, dan di mata uang Eropa ya kurang lebih 50-50, hampir 50-50 antara short dan long, antara pelaku pasar seller dengan pelaku pasar buyer hampir 50-50. Dan jika ada kenaikan euro, itu masih bersifat koreksi sementara, langkah taking profit yang dilakukan oleh institusi besar menjual dolar. Oke. Itulah trading forex, bukan tebak-tebakan. Mari kopi hitam tanpa gula, kopi saring nih. Ya. Mantap kalau kopi saring, bukan kopi seduh ya. Tapi kalau kopi seduh atau kopi tubruk itu mantap juga. Coach, tanya kalau sebelahnya COT Legacy itu, COT itu bedanya apa tuh ya? Sebelahnya tuh. Ini hanya hanya apa namanya? Misalkan ini. Penjelasan deh. COT ini, Legacy ini secara keseluruhan. Nah, ini secara apa namanya? Oh, breakdown-nya gitu ya, breakdown-nya ya. Breakdown-nya ya, maksud saya breakdown-nya, betul. Breakdown-nya seperti itu. Ya. Tapi kita hanya lihat summary atau resume dari institusi ya, perbandingan long sama short aja. Breakdown-nya sih nggak perlu kita perlihatkan. Ngopinya sendiri-sendiri nih, coach. Ya, Pak Yunan. Mari. Ngopinya sendiri-sendiri. Ya, bareng-bareng lah, online tapi. Ini kopi saring ya, saya dalatnya. Tapi pernah saya minum kopi tubruk di Jogja itu ya, mantap. Ya. Nanti kita bahas kopi nanti. Kopi online, oke. Oke, kita masuk ke teknikal ya. Untuk sentimental kurang lebih dolar Amerika Serikat kalau kita adu dengan euro menguat ya. Dengan pound sterling, coba kita lihat sekali lagi ya. Pound sterling kita lihat. Wow, 50-50 ya. Long dan short. Jangan pegang buy dulu untuk jangka panjang maksudnya. Ya. Lebih banyak shortnya nih, pound sterling. Jadi waspada yang megang buy.
pada pound sterling ya. Saya coba menarik mindset buy untuk pound sterling karena apa? Karena shortnya itu lebih besar, ya. Shortnya lebih besar daripada longnya. Jadi dalam tindakan technical analysis kita mencari peluang sell pada GBP USD. Oke? Kita cari peluang sell pada GBP USD, ya. Walaupun ada kenaikan, ya boleh saja Anda memanfaatkan koreksi, jangan lupa stop loss jika Anda ingin buy. Kenaikan ini mungkin bersifat sementara. Ya. Dan sekali lagi data COT ini bukan untuk scalper ya. Ini long term. Karena institusi besar ini memegang aset tersebut bukan scalperan. Ya, mereka bertransaksi fisik, bukan bertransaksi derivatif. Oke. Ya, jadi jangan dibuat untuk scalper, ya. Scalper jangan lihat di sini. Kita lihat kesimpulan bahwa ini institusi masih pegang dolar daripada pound sterling. Oke, kita masuk ke technical ya. Technical analysisnya, walaupun di modul saya sudah kirim beberapa informasi technical analysis sebelumnya ya. Ya. Tapi saya akan paparkan satu persatu. Saya buatnya kemarin ini ya. Saya paparkan satu persatu sekarang. Dimulai dari indeks dolar ya, DXY. Nah, kita lihat DXY, memang di bulan ini ada kenaikan, ada peningkatan, makanya kemarin itu pas NFP terjadinya anti-klimaks ya, terhadap dolar Amerika Serikat. Dan penguatannya tersebut mungkin dolar Amerika Serikat sudah terlalu puncak, sudah terlalu tinggi, jadi terjadi taking profit, khususnya terhadap pada emas. Oke, kita lihat di sini indeks dolar minggu lalu ditutup sangat tinggi ya. Ditutup sangat tinggi kenaikannya ya. Dan sudah tembus resisten. Saya coba rapikan dulu ya. Sudah tembus resisten, tapi hati-hati. Dolar indeks masuk kepada area supply. Ini saya belum buat area supply-nya ya. Dan kalau kita ambil technical analysis-nya ini, jadi dan ini kita ambil di sini ya, ini ya, ya. Nah berarti ini supportnya nih, ini supportnya. Dan kalau misalkan dia masih ada kenaikan, dia akan menguji ini. Ini sudah masuk ke area supply, sudah masuk ke area supply ini ya. Nah, kalau kuning ini weekly akan menguji ke area supply ini ya. Dan kalau kita lihat D1-nya, struktur dari D1. Nah. Jika ada koreksi, dia akan menguji koreksi ke sini ya. Akan ke area ini uji koreksinya atau ke mantan resisten. Karena di sini ada satu bearish pin bar yang gagal dan dia ditembus dan ini ada gap yang sudah terpenuhi. Tapi mungkin kalau misalkan minggu ini atau hari ini ya, di awal pekan ini dolar indeks tutupnya masih di atas 98, ada potensi kenaik, masih ada uji koreksi, sorry, uji kenaikan, bukan uji koreksi ya. Uji kenaikan sampai ke 99. Kenapa 99? Karena 99 ini masuk ke area supply, ya. Dan di sini akan kejedot, ya, atau kejedot ya di sini ya. Kemudian kejedot di sini akan turun, ya. Nah, dalam kaitannya dengan analisa FOMC, jika memang sampai jelang FOMC nanti dolar indeks naik sampai ke 100 atau 99, ya, maka jika angka The Fed mengeluarkan 25 basis point, berpotensi akan terjadi kenaikan sementara dan anti-klimaks. Ya. Nanti kita lihat lagi.
Nah, ini sebagai informasi teman-teman yang mungkin sambil mengikuti perkembangan dari jelang fundamental kenaikan suku bunga The Fed, ya, jika dolar indeks terus naik secara signifikan atau naik secara ekstrim sampai ke 99 atau ke 100 per dolar indeks, ya, maka begitu jelang FOMC tiba-tiba data yang keluar 25 basis point ataupun juga di bawah 25 basis point, maka bisa terjadi anti-klimaksnya pasar dan langkah taking profit yang dilakukan oleh institusi besar dilihat nanti dari COT. Ya, hasilnya, jika COT-nya bertambahnya pengurangan dari buyer ataupun juga penambahan seller, maka itu terjadi taking profit sementara terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, apa yang dilakukan? Lawannya otomatis buy. Tuh. Oke, bisa diikutin ya. Sampai nanti perkembangan dari rencana Amerika Serikat di hari Kamis minggu depan atau hari Rabu minggu depan pada waktu jam Amerika Serikat. Oke, kemungkinan besar dolar indeks masih bersifat kuat ya. Bisa saja dia naik ke 99 sampai mungkin jelang FOMC atau dia turun ke sini. Jika dia turun sampai jelang FOMC, maka bisa saja pasar akan kembali aksi buy di dolar indeks. Sebaliknya gitu ya. Oke, karena dolar tidak bisa ditradingkan ya secara indeks ya, maka kita lihat pasangan yang bobot besarnya adalah euro. Bobot besarnya adalah euro. Euro dolar, kita lihat sini ya. Saya gunakan trading view ini karena ingin menyimpulkan data secara keseluruhan ya. Data yang besar. Kita lihat dari weekly. Kenapa weekly? Kalau kita buka pasarnya di hari Senin, maka lihatlah kesimpulan minggu lalu. Itulah kita top-down analisis. Secara terstruktur, kita menganalisa pasar secara urutan ya. Kalau di awal pekan kita lihat dulu weekly-nya, kesimpulan candle-nya seperti apa, apakah masih melanjutkan tren ataupun juga ada pembalikan tren ya. Nanti eksekusinya bukan weekly. Top down analisis dari weekly ke time frame yang lebih kecil. Oke, kita lihat euro dari candlestick weekly. Ini secara besar ya. Euro ini sudah melewati fase angka bulat 1.1. Perhatikan, ini ada garis merah, yaitu adalah trend line yang saya buat pada monthly, dan dia sudah tembus lintasan dari 1.1. Artinya tembusan 1.1 ini sebagai penentu. Jika minggu ini masih ditutup di bawah 1.1, maka akan berpotensi menguji area demand atau area support di bawahnya di 1.06 bahkan 1.05. Euro ya. Berarti seller masih kuat. Lihat lagi data COT-nya tadi. Ya, data COT-nya seller masih kuat, masih mendekati buyer. Ya. Dan dari technical, euro sudah tembus 1.1 angka bulat ini sebagai level psikologis. Dan sekarang pasar coba menguji resisten ini. Sekarang 1.1 ini jadi resisten kuat. Supportnya itu masih di bawah sini ya. Masih di 1.07 ya, masih di 1.06, bahkan area yang merah ini. Ini area support atau area demand di bawahnya. Oke. Berarti kita ambil kesimpulan euro masih ada tekanan sampai minggu ini. Dan jika minggu ini Christine Lagarde sebagai gubernur Bank Sentral Eropa jika memberikan satu statement yang untuk optimisnya euro atau hawkishnya nanti, maka bisa saja potensi menguji 1.01 ini terrealisasi. Tapi memang ya, beratnya karena efek geopolitik masih menekan euro kepada mata uangnya. Oke, kita masuk ke time frame kecil, kita ambil pada OPR GK Invest. Euro berarti ayunan bawah ya, Coach. Ya, betul. Dia kalau naik paling uji 1.1. Ya. Ini lintasan ya.
lintasan 1.1 ini raw number. Raw number itu adalah satu psikologis number, bisa menjadi area support atau resisten. Ya, jika di atas dia jadi resisten, jika di bawah dia jadi support. Ya, secara psikologi pasar atau market psikologis, ya, bukan dari technical analysis ya. Nah, support resisten dari market psikologis ini raw number ya, 1.1, 1.0, parity ya. Parity itu sangat-sangat kuat ya. 1 euro sama dengan 1 dolar tuh kalau sudah harga seperti itu ah. Perang dagangnya rame. Oke, kita masuk ke time frame kecil. D1. Karena di weekly pada software MT5 GK Invest ini belum mencakup datanya, jadi saya ambil dari trading view untuk weekly dan monthly. Ya, nggak masalah, artinya kita dapat sejarahnya ya, data yang kita ambil, bukan yang lain-lain ya. Yang lain-lain adalah indikator lain, indikatornya sama ya, saya gunakan sama indikatornya. Kita masuk ke D1, ini tanda weekly-nya ya. Ini adalah weekly, adalah salah satu support area weekly yang saya ambil di sini. Ini ya, ini area demand, saya lagi, ini area demand di weekly. Maka saya bikin area warna kuning dan warna biru terputus-putus ini adalah pergerakan range minggu lalu. Sekali lagi, ini pergerakan range minggu lalu. Nah, kita ukur pergerakan range minggu lalu jika hari ini ya, Pak Daniel dan teman-teman, hari ini tutupnya di atas dari harga terendah minggu lalu, ini ada weekly low. Saya gunakan indikator high dan low ya. Jika hari ini tutupnya di atas dari harga terendah minggu lalu dan ini adalah lintasan dari trendline weekly. Dari mana itu? Dari sini. Ini ke sini ya. Ini ke sini. Ini udah minggu lalu saya buat nih. Ini ke sini. Ya, ke candle yang ini. Saya tarik trendline-nya dan ini melintas. Melintas di sini. Dan jika hari ini tutup di atas dan membentuk bullish pin bar, maka akan menguji ke sini. Mantan support sekarang jadi resisten. Ya. Jika hari ini ya. Nah, jika hari ini tutupnya di atas dan membentuk pin bar dan stokastik sudah oversold, maka berpotensi koreksi pada euro dolar. Tapi secara tren sekali lagi ya, secara tren masih turun. Dan pertanyaannya, coach, kenapa trennya turun kita buy? Nah, karena di yang namanya tren bukan garis lurus, adanya gelombang-gelombang dan secara kita transaksi derivatif menggunakan kontrak ya atau menggunakan leverage, maka kita bisa manfaatkan koreksinya. Kita bisa manfaatkan koreksinya untuk buy. Sekali lagi ya. Tetapi jangan lupa stop loss-nya itu di input di bawah dari swing low ini. Ya, di bawah 1.077. Stop loss-nya untuk Anda memanfaatkan buy. Ya. Tetapi untuk memanfaatkan sell-nya di mana? Ya jangan sekarang, karena sekarang ini harga berada di area support. Kalau Anda sell di support, artinya itu tidak masuk pada prinsip dagang. Beli di harga murah atau support dan jual di harga tinggi atau resisten. Ini kan prinsip dagang, kalau buy di support, sell di resisten. Ya, sama seperti kita melakukan transaksi atau perdagangan sektoril ya. Dan sekarang berarti kalau kita masuk ke time frame H4 ya, masih wait and see. Karena apa? Karena di sini belum ada tanda-tanda candlestick pembalikan, walaupun dia masih berada di area demand warna kuning nih. Demand kuning ini adalah demand dari weekly. Maka kalau kita mengacu pada time frame yang kita lakukan sebagai analisa atau top-down analisis, dan warnanya kita bedakan, kita akan melihat atau mengenal karakter dari profil warna ini, bahwa kalau misalkan weekly ini, kuning ini adalah weekly, hijau ini adalah daily, ya. Kalau harga berada di area weekly atau analisa support resistance weekly, berpotensi bobotnya kuat. Nah, kalau misalkan dia membentuk pola pembalikan naik atau ada pola candlestick naik, ya, maka berpotensi harga akan naik. Ya. Dan di sini, perhatikan, bagi yang sudah belajar price action bersama saya
dan jika yang belum paham price action silakan di YouTube channel saya ada ya, belajar price action ya. Jangan lupa BPJS ya, bayar pakai jempol dan subscribe. Nah, price banyak lah price action. Ini ya YouTube channel saya. Nah, Anda tinggal melihat di sini ada potensi candlestick mother bar inset bar. Walaupun di sini sudah terjadi mother bar inset bar, tapi digagalkan. Nah, dari sini kita kotakan antara harga tertingginya candle yang besar sebagai mother candle, ya berpotensi ya, karena candlestick yang kecil masih bergerak-gerak. H4 warnanya biru. Pixelnya saya kecilkan lagi. Dan ya. Nah, berarti range harga bergeraknya dalam jangka pendek ke arah sini nih. Ya, range harga bergeraknya di dalam rentang kotak mother bar inset bar. Sampai sini bisa dipahami? Ini mother bar inset bar ya. Kalau Anda ingin memanfaatkan price action, berarti lapangan bolanya ataupun juga arenanya sebesar ini sementara ini jangka pendek. Ya. Oke. BPJS, bayar pakai jempol dan subscribe atau ya buy di support atau beli setiap sore, jual setiap pagi ya, BPJS. Nah, jadi kita perhatikan di sini untuk kita bertransaksi scalping, misalkan bagi Anda yang ingin scalping, lapangan bolanya atau arenanya itu masih di dalam rentang mother bar inset bar pada time frame H4. Ya. Pada time frame H4. Yang penting adalah kita sudah memfilter secara fundamental tadi data CME-nya ya. Oke, fundamentalnya Amerika Serikat untuk FOMC kita lihat 25 basis point sampai 50 basis point itu yang diprediksi pasar, dan COT antara dolar Amerika Serikat dengan euro dolar masih kuat dari data COT ya. Ini data COT dari Bapepti Amerika Serikat atau CFTC. Ya. Dolar indeks, mana dolar indeks nih, dolar indeks. Nah, kita lihat kalau kita perbandingkan antara long dan short, long masih menguat terhadap dolar indeks, dan kita compare dengan euro, antara long euro dengan long dolar Amerika Serikat lebih besar long euro. Dan perbandingan antara short dan long ini sangat jauh untuk dolar indeks, tetapi untuk euro perbandingan long dan short institusi besar hampir 50-50. Oke, kita lihat teknikalnya. Nah, berarti kita lihat di sini ambil tindakan pada time frame kecil. Nah, ini ada potensi candle apa nih? Candlestick morning star ya. Bodinya kita lihat. Walaupun di sini ada rejection, ada morning star ya. Morning star apa sih, Kot? Oke, lihat lagi morning star. Di YouTube channel saya ada nih. Atau di Google. Candle. Di YouTube channel saya ada, atau di materi saya juga ada. Nah, ini morning star candle ya. Iya, ini morning star candlestick. Oke, jadi morning briefing ini atau market weekly dan outlook ya, weekly outlook dan review ini ada sisi edukasi, bukan hanya sekedar nyontek aja ya. Ada sisi edukasi yang Anda gunakan sebagai acuan Anda melakukan trading plan ataupun juga eksekusi secara langsung. Nah, ini morning star. Apalagi misalkan morning star-nya ada gap. Ya. Nah, sekarang euro tidak ada gap tapi morning star. Nah, berarti kita belinya gimana? Nah, kalau kita melakukan buy sekarang, targetnya sampai sini. Kok sampai sini, Coach? Karena ini adalah harga tertinggi dari mother bar yang dihampat. Rentang lapangan bolanya sebesar ini. Sementara ini ya. Dan bagi Anda yang masih ingin buy, silakan buy sampai sini, targetnya stop loss-nya sampai sini. Ini arenanya nih. Stop loss-nya di sini. Saya bikin zona ya. Nah.
Artinya saya entry pun juga pada time frame kecil, analisanya dari time frame weekly, ya, dapat kesimpulannya dari weekly. Tapi eksekusinya pada time frame kecil. Nah, perbandingan untuk rasio 1 banding 1 sebesar ini. Nah, berarti secara prinsip trennya masih turun euro, tapi kita memanfaatkan koreksi. Karena kita harus sadar diri kalau kita buy itu melawan trend harus dibatasi dengan stop loss. Stop loss di mana? Pada swing low ini. Swing harga terendah pada 3 candle sebelumnya. Oke, jadi jika Anda yang ingin buy boleh sekarang stop loss-nya di bawah sini atau buy di garis kuning ini ya, 1.06 1.0861 targetnya sampai sini. Jangan pas garis ini, khawatir nggak sampai. Ya. Karena ini adalah satu arena dari motherboard, kotak ini ya. Kalau Anda lihat pada time frame berapa saja ya, misalkan kebetulannya di hampat, ada motherboard inset bar, berarti ini adalah rentang lapangan bola atau rentang pergerakan harga dari time frame jangka pendek. Sampai sini paham? Bisa diikuti? Jadi ada kesimpulan sebagai price action-nya. Euro Aussie nanti lah Pak. Euro Aussie nanti. Aussie mata uang komoditi sama seperti dolar Amerika Serikat kuat, ya. Kita lihat COT-nya juga Aussie dengan euro kita compare mana yang lebih kuat, ya. COT-nya ya. Ya. Nanti Euro Aussie nanti ya kalau ada spare waktu. Tapi kurang lebih clear belum nih? Pendapat kesimpulan untuk trigger entry buy sekarang dengan alasan adalah memanfaatkan koreksi. Sekali lagi, kalau untuk sell ya, untuk sell berarti Anda bisa lihat pada area resisten ya, bisa dengan Anda gunakan Fibonacci ya, dari sini boleh nih ya. Nah Pak Daniel, jadi nggak gegabah buy lagi ya, buy sell ada alasannya, jangan entry sembarangan, namanya ugal-ugalan kalau entry sembarangan. Oke, untuk sell kemungkinan besar sini ya, di sini boleh, ini satu swing Fibonacci, di sini boleh ya, di sini juga boleh. Di sini boleh, di level-level ini. Nah, ternyata di sini, level ini, ya, 30 menit. Satu ya. Level ini 38,2% bersamaan dengan harga tertinggi dari motherboard inset bar. Nah, untuk sell boleh di sini. Untuk sell boleh juga di sini atau di sini, ya, di level-level ini. Jadi sekarang Anda boleh buy saat koreksi, ya, tapi waspada stop loss-nya di input ya, walaupun ini morning star, ya. Sampai sini. Nah untuk area sell bisa di sini, ya, ini kan resisten, ya, atau ini juga harga tertinggi mother dan ini kebetulan 38,2%, ya. Confluence atau berdampingan, ya. Kalau kita menggunakan pivot point, silakan gunakan pivot point yang dimiliki oleh GK Invest. Nah, GK Invest pivot. Kalau mau indikator ini, silakan hubungi sales Anda ya. Ini salah satu fitur dari MT5 Booster. Kalau saya mau pivot point ya, silakan hubungi sales Anda. Saya nggak jualan pivot. Saya gunakan pivot. Price. Kita lihat pivot point-nya. Oh, ternyata di sini pivot-nya. Berarti bolehlah kita area sell di sini. Kan ini confluence 38,2% ya. Dengan pivot point hari ini, ini juga nyentuh support 2 ya. Nyentuh support 1. Support 2-nya di sini. Secara perhitungan pivot point
tapi BPJS, betul ya, lumayan pakai BPJS lah, artinya apresiasi lah ya, lumayan supaya saya tambah semangat memberikan pengetahuan atau informasi ya, supaya ada kontribusi YouTube untuk saya karena Anda ya. Oke, di sini kita lihat bahwa adanya area sel ya. Ya lagi nih area sel di sini. Kita rencanakan aja area sel. Area sel selanjutnya, nah baiknya di sini. Kita lihat di sinilah ya, ekstrim aja di sini ya. Ya. Di sini nih, sini double top. Nah, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya itu bisa di atas dari 50% Fibonacci retracement atau di atas resisten 2. Kalau area sell di sini. Area itu bisa saja di sini ya, di sini. Ini area stop loss-nya di sini. Targetnya di mana? Di sini. Tapi untuk sementara, untuk jangka pendek harga potensi koreksi ke atas, berpotensi, nggak pasti. Berpotensi koreksi ke atas. Jadi Anda ingin manfaatkan koreksi silakan. Jadi dua arah dapat ya. Bolak-balik ya, dua rit ya. Kali jalan dua rit. Perjalanan pertama sama perjalanan pulang ya. Nah, dua bolak-balik dapat ya. Stop loss-nya di mana? Di bawah sini. Nah, kalau stop loss sell di sini di mana? Bisa di atas 50% Fibonacci atau di atas 1.098 atau 1.1. Oke, bungkus. Bungkus, Pakus. Baino. Tanya Pak Kus. Silakan Pak Aryo. Enggak, itu yang indikator Fibonacci-nya itu pakai apa sih itu? Kok begitu kok beda dengan Fibonacci saya punya? Oke, Pak Aryo. Ini kita akan bahas nanti di sebelumnya. Oke, nggak apa-apa, saya kasih informasi ya. Nah, Fibonacci ini adalah salah satu alat bantu yang berada di toolbar. Toolbar ini adalah bagian fitur MetaTrader 5 atau MetaTrader 4 yang kita bisa gunakan alat bantu ini sebagai support and resistant, ya, lalu identifikasi trend dan momentum. Nah, di sini Fibonacci sudah tersaji oleh MetaTrader dan kita bisa manfaatkan dengan cara menariknya pertama gini. Urutannya ya, cari satu swing kan dari sini. Ini pertama gerombang naik lagi, ini satu swing dari atas ternyata turun ke bawah lebih ekstrim. Sini. Loh, kenapa kok beda? Tinggal cek di sini levelnya, saya tambahin. Nah, untuk penambahan level ini silakan ikut pada kelas support and resistance. Ya, di hari Jumat ini juga ada ya, atau di sesi batch kurikulum di hari Rabu ya, atau di YouTube channel saya ada mengenai Fibonacci retracement. Level-levelnya ditambahkan seperti ini. Ya, pertama itu level ditambahkan. Kedua, Roy Rack-nya dicontreng. Kalau Roy Rack-nya enggak dicontreng, maka dia hanya sebesar sampai sini aja, enggak sampai ke kanan. Jangan ke kiri sudah ada harga. Ya. Dan cara nariknya sekali lagi dari atas ke bawah atau ke kiri ke kanan. Rereknya dicontreng. Levelnya ditambahin. Dan penambahan level silakan nanti japri saya boleh. Level-levelnya berapa-berapa saja kok. Nanti saya sudah ada tabelnya. Ya, saya sudah ada tabelnya. Tinggal oke. Nah, di sini terlampir 76,4. 76,4 dari mana? Pengurangan antara 100% sama dengan, sorry, pengurangan 100% dengan 23,6%, hasilnya 76,4. Dan 76,4 ini menjadi resisten dan support. Tapi bukan yang major. Yang major 61,8, 50% dengan 38,2%. Artinya adalah Fibonacci ini dibuat sebagai alat bantu support and resisten. Tapi Fibonacci sekali lagi, penemunya ini menentukan level area psikologis atau deret ukur Fibonacci ini bukan untuk trading tadinya. Ya, tadinya untuk mengukur populasi kelinci ya, dengan bukunya Liber Abaci. Nanti hari Jumat saya akan paparkan detail untuk belajar Fibonacci ya. Ini pun juga request dari Pak Chen nih. Ya. Thank you Pak Chen, ngasih masukannya. Terima kasih Pak Kus, sama-sama. Hari Jumat ini kita
kita akan bahas secara detail Fibonacci. Oke, Mario? Ya, makasih coach. Sama, ini masih panjang nih, baru Euro. Euro bungkus ya. Bungkus, ya. Kita masuk kepada sponsoring. Habis sponsoring, dolar yen, terusnya emas, minyak, indeks saham. Produknya semua ada di GK Invest. Nah, kita lihat weekly. Secara COT tadi kita sudah lihat bahwa sponsoring lebih dominasi seller. Nah, weekly, ini masih ada tekanan jual, hanya dia berada pada area support. Ya. Dan range pergerakan minggu lalu, dari indikator high-low yang saya miliki di GK Invest, itu 152 pips pergerakan rata-rata minggu lalu. Nah, maka jika ada kenaikan, bisa saja berdampak koreksi. Dan kenaikannya ini kemungkinan besar satu pekan ke depan ada 150 pips lagi. Tapi kalau rata-rata per hari, ya kita masuk pada per hari, per harinya lumayan besar ya, 150 pips. Ya, per hari. Kalau per minggu kita coba lihat. Minggu. Nah, per minggu agak besar nih. Range rata-rata per minggunya ya kurang lebih 150 pip juga ya. Hampir 200 pip. Ya. Oke. Nah, berarti kalau misalkan Anda sekarang lihat pada weekly itu masih dalam kondisi tekanan turun, hanya memang ini waspada saja ya, ada area support akan berpotensi menopang dia turun. Tapi secara channel down ya, channel down ini masih bersifat turun ya, 1 A B C A B C bisa turun panjang nih ya. Turun panjang sampai sini ya. Kalau dari gelombang Elliott-nya adalah 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 satu swing lagi deh ke bawah. Ini 1 2 3 4 5 ya. Ini gelombang kecilnya ya, cycle kecil ya. Maka bisa saja potensi ke sini ya, counseling ya, kita masuk ke D1. Berarti mencari sell, sama seperti euro. Tapi kalau ada kenaikan, bisa manfaatkan koreksi ke atas. Ya. Dan di sini harga tertinggi minggu lalu bisa menjadi sebuah area supply. Supply ya. Ya. Harga tertinggi minggu lalu. Ini saya hapus dulu tanda panahnya. Ini harga terendah minggu lalu, berpotensi naik nih. Karena ini terjadi suatu weak rejection. Silakan yang ingin tahu weak rejection di YouTube channel saya ada ya. Weak rejection nih ya. Peluang entry weak rejection ini adalah salah satu tindakan price action di mana kalau melihat sekelompok dari pin bar-pin bar ini ya akan menopang kenaikan. Berpotensi menopang kenaikan. Dan ini area support atau area demand di D1 akan berpotensi jika candlestick hari ini bullish, maka bisa saja dia akan koreksi ke sini. Tapi kalau misalkan weak rejection ini ditembus ke bawah, maka bisa saja terjadi penurunan sampai sini. Ya. Oke, ini weak rejection ya. Silakan lihat untuk pengetahuan weak rejection di YouTube channel saya, Belajar Trading 101. Yang ini peluang entry weak rejection. Ya. Nanti bisa dapat kesimpulan cara untuk menentukan sell buy dari weak rejection seperti apa. Nah, hanya memang candlestick yang sekarang ini belum menentukan pola pembalikan naik. Kita masih wait and see. Ibarat Anda sebagai dealer bank, sebagai treasury dealer bank, Anda punya beberapa tim. Tim Anda bertanya, Pak, boleh nggak buy sekarang? Anda ngambil keputusan adalah tunggu sebentar, jika pasar menentukan buyer sudah masuk, kita masuk. Nah, anggaplah seperti itu Anda trading, bukan Anda trading sebagai uji coba. Ya, anggaplah portofolio Anda ini sebagai pengelolaan dana, seolah-olah Anda itu sebagai safe dealer bank di treasury. Paham ya? Jadi bukan coba-coba loh.
Jadi walaupun ada tanda-tanda pembalikan naik, tapi Anda tetap menunggu sampai ada konfirmasi kenaikan dari pola candle reversal, atau misalkan Anda ingin buy sekarang, stop loss di bawah sini. Ya, tetap kita gunakan antisipasi. Bank besar saja melakukan transaksi derivatif, bukan derivatif ya, melakukan transaksi forex, ya, mereka menggunakan stop loss yang ribuan lot, yang jutaan lot. Ya kita trading 0,1 udah pakai stop loss, apa kata dunia? Seolah-olah kita sebagai market maker, mereka aja bank-bank besar menggunakan stop loss. Ya, kita trading 0,1 nggak pakai stop loss. Aduh. Ya. Jangan deh ya. Oke, kita masuk ke time frame H4. Nah, kita sama-sama lihat tadi di sini adalah ada area support ya. Nah, chart weekly dan daily relatif sama candle resellernya mulai kecil, betul, ya. Kita tunggu saja Pak Yunan. Berarti tenaga sellernya mulai berkurang dan itu ditandai oleh D1 nanti ada pin bar. Ya, kita tunggu saja pin bar atau engulfing lah ya. Mudah-mudahan aja terbentuk pin bar. Kalau bentuk pin bar kita bisa manfaatkan koreksi. Ya, jadi kita sudah menyimpulkan bahwa kalau dia bentuk pin bar, potensi harga naik ke sini. Ini adalah area supply di D1. Stop loss-nya di bawah sini. Di bawah swing low pin bar, ya. Nah, kalau belum bentuk pin bar, ya kita akan ini mendapat kesimpulan. Nah, kalau misalkan kita ingin entry di awal, ya, boleh tunggu candlestick di H4 atau di H1, ya. Jika H4-nya itu kurang lebih nih jadi resisten ya. Ini jadi mother bar, inset bar juga nih potensinya nih. Sama seperti euro. Jadi mother bar, inset bar juga. Nah, kita patokan aja sini. Area resisten ya. Nah, ini berarti ada pola candlestick reversal, ya, artinya kalau dia sudah tembus ke atas, ya, dia akan menguji ke sini. Ya. Nah, kalau kenaikannya sampai berapa, kita pakai Fibonacci aja nih. Ini area resisten ya. Area resisten harga tertinggi minggu lalu menjadi sebuah patokan resisten. Berarti boleh sell di sini 50% ataupun juga 61,8% atau di atas ini masuk ke zona hijau area sell ya. Nah, sekarang masih berpotensi bergerak naik turun karena candlestick H4-nya belum menentukan mother bar, inset bar. Coba kita lihat di H1. Nah, H1 secara struktur jangka pendek dengan Elliot 1, 2, 3, 4, 5 di sini potensi gelombang terakhir untuk skala jangka pendek. Ya, ini kan dari kenaikan ya, dia turun, market down, mark up down maksudnya 1, 2, 3, 4, 5 lima gelombang, maka dia akan potensi naik sampai sini. Potensi koreksinya sampai sini ke titik 4. Kalau titik 4 ditembus, maka dia akan menguji ke bawah dulu. Ya, atau retest dulu ke sini, dan akan berpotensi naik sampai sini 50% atau 61,8%. Ya, karena di sini ada zona mantan support sekarang jadi resisten, atau mantan support ini pun juga jadi resisten sini. Ya, perhatikan di sini ada mantan-mantan support, ini mantan support ya, confluence dengan 38,2%, dan mantan support selanjutnya di sini confluence dengan area 61,8 dengan 50%. Jadi ini adalah area sell. Sekarang potensi harga naik, tetapi jika Rusia ngamuk lagi, kalau Rusia ngamuk lagi ya sudah, berarti akan menuju ke sini ke 1.31 di bawahnya. Dan kalau untuk euro tadi, jika Rusia ngamuk lagi akan koreksi ke sini. Uji ke sini ya, 1.077 sampai 1.073. Tergantung dari sentimentalnya ya. Oke, berarti kita coba tentukan di sini, simpulkan ya. Area koreksi saya di sini untuk area sell. Sell A optional ya. Area sell A dan di sini area sell B. Optional. Nah,
sinilah boleh kita entry sell di sini atau entry di sini juga boleh. Coach. Ya. Silakan. Kalau melihat dari fundamental tadi bahwa US dollar itu menguat, dia akan sampai ke B nggak ya? Berpotensi, berpotensi sampai B-nya ini kan sentimen pasarnya tergantung ya. Kalau memang ada pendorong kuat, ya salah satunya adalah faktor pendukung. Kalau dari Inggris nggak ada berita ya, dari Inggris nggak ada berita, paling nggak dari geopolitik yang mendorong kuatnya. Nah ini juga trendline jadi penumpang. Jadi penumpang nih Pak, trendline ini. Ini yang area sell A ini konfluensi banyak. Satu, trendline di H1. Kedua, mantan support ini menjadi resisten. Ya. Dan juga ketiga, 38,2%. Dan keempat, moving average 50 mendekati ke bawah. Belum kita tambah pivot point. Nah jadi, kita planningkan area sell A ini adalah rencana kita sell dengan disimpulkan adanya pola candlestick pembalikan turun, lalu stokastiknya sudah overbought. Oke, sampai sini paham? Karena secara kesimpulan cluster resisten ini dilengkapi oleh benteng pertahanan yang kuat. Ya. Jadi kita tinggal tunggu saja jika memang pasar menginginkan di sini turun dan di visualisasikan dalam bentuk candle reversal, boleh entry sell GBP USD. Karena apa? COT-nya seller masih dominan. Ya. Dari COT tadi seller masih dominan 22,7%. Lumayan besar tuh. Buyer-nya 22,5% ya. Oke. Clear Pak Rio? Clear Coach, makasih. Wait and see ya di sini. Kalau memanfaatkan koreksi boleh buy sekarang ya. Boleh buy sekarang, stop loss-nya di bawah titik 5. Siap. Agak rendah ini. Artinya kalau kena stop loss jangan baper. Ingat, COT-nya seller, kita melawan tren. Jangan bilang, "Wah, ini gara-gara Pakus bilangnya buy," ya. Ini udah ada doji di sini. Ya, di sini angle ring lagi tapi rejection-nya kuat nih. Yang sudah belajar candlestick rejection ini kuat, ya. Yang udah belajar price action kemarin, ya. Tapi kita maksa sendiri boleh saja ingin buy targetnya sampai sini titik 4 atau sampai area sell ini. Oke, bungkus. Yang lain gimana? Saya nggak mau entry ya. Lebih baik saya nunggu sell di sini. Tadi saya sudah ultimatumkan pada diri saya lebih baik nunggu sell. Karena apa? COT-nya seller lebih dominan. Alasan saya seperti itu. Bungkus ya, Pak Daniel, bungkus. Yang lain? Nah, nambah pengetahuan nggak kira-kira? Rekan-rekan nih, cara analisanya. Dari fundamental, sentimental, sama technical. Pastilah, Coach. Tambah, Coach. Pak Pandu, Coach. Jadi nggak ugal-ugalan ya. Nggak bingung, nggak galau di pasar. Tugas kita adalah menunggu sampai ada kelengkapan. Ya, ada fundamentalnya, technical analysis, sentimental dilengkapi di sini. Ya. Oke, kita masuk ke dolar yen. Kenapa dolar yen? Dolar yen juga penting, ya. Dia sama-sama safe haven. Nah, dolar yen, yen ini secara sentimental, kita lihat dulu sentimentalnya yen. Kalau dolar mah nggak usah diragukan lagi ya. Yen, JPY. Ini Japanesian ya. Gimana kesimpulannya? Ya, nih. Seller apa buyer yang dominan? Untuk yen ya. Mata uang yen ini institusi besar masih menjual atau masih jual ya 40%, buyernya 7%. Nah berarti ya, kalau misalkan ada penurunan pada mata uang dolar yen,
bersifat koreksi. Tapi memang sekali lagi mata uang dolar yen ini memang tergolong unik karena kedua-duanya ini mata uang safe atau mata uang industri ya, yang tidak ingin kedua-duanya sama-sama kuat. Dan semenjak Perang Dunia Kedua, Jepang sudah bertukuk lutut pada Amerika Serikat dilihat dari ekonominya. Karena Jepang secara geografis negaranya dikepung oleh musuh atau lawan-lawannya. Maka daripada itu, dia minta perlindungan dari Amerika Serikat ya, agar ekonominya dapat berjalan dengan baik dan secara ancaman militer ya oleh Amerika Serikat, karena Jepang salah satu sekutu dari Amerika Serikat. Kita harus lihat juga kalau kita mau trading mata uang ini pun juga harus lihat ibaratnya netral ya. Oke, kita masuk ke teknikalnya dari weekly. Nah, struktur weekly kita lihat adanya rejection yang sangat besar, tapi secara gelombang ini masih dalam kondisi gelombang naik ya. Nah, jadi gini, ini terjadi satu pola grafik. Ya, pola grafik dia ascending triangle. Dan ini gelombang satu, ini aja ya, paling tinggi ya. Dan paling rendah ini ya, di gelombang 2. Nah, 3-4-nya ini kemungkinan besar di sini nih. 3-4-nya dan 5-nya mungkin akan ada berkelanjutannya lagi. Nah, berarti kalau kita perhatikan di sini adalah gelombang 4 yang akan diuji ya. Ya, di sini ya. Atau terbentuk dia diagonal. Terbentuk diagonal, jika dia tembus ke atas maka gelombang 5 akan tercapai. Nah, artinya di sini ini bisa saja berpotensi titik 4 ya, menjadi acuan support ya. Oke, kita masuk ke time frame D1. Ini analisa dari Elliot ya. Titik satunya kurang lebih di sini ya, gelombang 1, karena terjadi ascending triangle ya. Gelombang 1, gelombang 2, lanjut ke gelombang 3, gelombang 4, bisa saja 5 di sini. Kita masuk ke D1. Nah, berarti kita lihat bahwa trennya masih bullish. Dilihat dari tanda-tanda moving average pun juga bullish masih dominan, ya. Dan kalau kita lihat range-nya, range antara support resisten ini masih tergolong sempit, ya. Masih tergolong sempit. Ini ada satu pin bar. Kalau kita tarik Fibonacci di sini, nah, artinya dia sudah tercapai, potensi akan naik, walaupun turun paling nggak ke sini. Nah, kita masuk ke time frame 4. Ya. Time frame 4, nah ini area buy. Dia ada penutupan gap dulu ke sini. Ya. Ini mother bar, inside bar, panjang sekali. Ya. Artinya potensi naik dolar yen nih. Area buy ini sudah tersentuh, area buy ini. Berarti kita masuk ke H4. Nah, kalau kita ingin entry jika ada koreksi ke bawah, tarik aja ini sebagai channel di time frame H1. Nah, tinggi channel ini sebagai target turunnya. Ya. Tinggi channel ini sebagai target turunnya, maka di tingginya kan segini, tinggi ini ya, rentang dalamnya ya. Rentang dalamnya ini sebagai target turunnya, rentang dalam ini. Nah, kalau misalkan dia tembus, kemungkinan besar ke sini. Nah, paling enggak kembali lagi ke sini. Ya. Harga koreksi lagi ke sini. Ya, di sini area buy. Karena terjadi koreksi ke atas dikit, ya, adanya bearish flag. Ya. Area buy ini stop loss-nya di sini. Area SL buy. Nah, targetnya ke sini lah. Mantan support kan ini. Nah. Di sini ya, nah, potensi gini ya. Nah, di mana kok letaknya? Ya, lu kira aja di sini.
Lucky aja, lu kira-kira aja di sini boleh ya, harga terendah ini juga boleh ya. 1.44641 stop loss-nya ke bawah berapa pip? Hitung sendiri. Mau 23 pip, 25 pip ataupun juga 50 pip terserah. Atau 30 pip boleh, bikin aja stop loss-nya 25 pip. Targetnya sini ya. 30 pip atau 40 pip atau sampai atas ini 57 pip. Ya. Target bonus kira-kira Anda maunya berapa? Nah, kalau misalkan dia ada turun, tunggu lagi aja di sini, hitung stop loss, swing low-nya di bawah sini atau acuan ini ya, acuan harga terendah ini. Ya. Acuan harga terendah ini. Jadi di sinilah untuk area stop loss. Nah, kita ambil areanya di sebesar ini stop loss-nya. Nah, untuk target sell di mana? Target sell-nya mungkin di sini ya. Atau kita buat price action sebagai resisten, yaitu trend line. Tuh. Oke, bungkus untuk dolar yen. Setelah itu kita masuk ke emas ya. Kita masuk ke emas. Ini ada bearish engulfing. Sini nih targetnya ya. Bearish engulfing nih. Tunggu buy di sini nih. Tunggu buy di sini. Saya buy limit deh dolar yen. Ini buy limit stop loss-nya di bawah sini berapa, di bawah sini ya, stop loss-nya 25 pip deh, 1.44, 1.14, 3.65, 3.60, 1.14 kamera 360. 1.41461. Targetnya 115 angka bulat deh. Oke, siapa yang mau ngikut silakan. Ya. Saya mau saya mau modify nih. Oke, bungkus ya. Jadi risikonya sekian, rewardnya sekian. Ini real time loh. Analisanya sudah saya paparkan ya. Trendnya masih bullish. Oke, sebelum saya pindah ke emas, bungkus. Bungkus, Pak Kus. Yang lainnya trading nggak nih? Market review ini buat kita trading ya, bukan buat tontonan maksud saya gitu loh. Oke, kita masuk ke emas ya. Emas, wah luar biasa, sekali lagi saya sudah jelaskan ya. Emas ini sama sekali kekhawatiran krisis energi atau kekhawatiran komoditi ini ya masih mendominasi. Nah, sekarang masuk ke zona kuning. Nah, pentingnya di sini kalau kita lihat pada nggak apa-apa, yang belum, kalau masih ada floating harus pakai stop loss biar nggak terfloating. Kita masuk ke SAU nih sini. Kita lihat pada time frame besarnya. Nah, kita lihat di sini struktur emas sudah tembus dari trend line ini ya. Nanti saya akan tampilkan. Trend line dari atas sini ke sini ya, sudah tembus. Sekarang akan menguji ke resisten tingginya. Resisten ininya ya. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa secara teknikal all the time top ini akan berpotensi diuji, tetapi jika minggu ini terjadi hanya gertakan saja ataupun juga kenaikan sementara, ya, maka bisa saja terjadi koreksi karena ini sudah terjadi suatu kenaikan yang signifikan, ya. Dan di sini kita lihat bahwa gelombang secara Elliott Wave emas
ya, masih bersifat koreksi. Atau saya sebut, kenaikannya ini masih belum berakhir. Ya, walaupun ada penurunan, ini masih bersifat koreksi sementara dari fase 1 Elliott Wave ini, partisipasi impuls. Ya. Jika dia masih ada kenaikan, ya, berarti adalah masih ada puncaknya nih, puncaknya belum berakhir. Nah, di sini kita perhatikan juga bahwa efek buyer masih kuat di sini ya. Efek buyer masih kuat dan ini terjadi suatu area supply ya di time frame weekly. Oke, kita masuk ke D1 ya. Jadi kita lihat bahwa cangkirnya ini masih menguat ke atas ya. Cup and handle yang sudah saya sampaikan sebelumnya. D1 bisa dilihat ini ada gap yang belum diisi karena pagi hari ini ada terjadi gap tadi ya. Dan resisten atasnya itu berada di 2025 ya, 2025 2025 ya. Dan ini ada puncak 2013 ya, di mana resisten tinggi ya, masih akan diuji ya. Tapi hari ini menentukan kalau misalkan dia tutupnya di bawah ya, maka akan koreksi pasar akan terjadi ya. Koreksi pasar akan terjadi kalau misalkan dia tutupnya di bawah ya. Oke, kita masuk ke lihat di sini bahwa tren bullish masih ada, lalu resistennya itu di kurang lebih 2025 2013 ya, dan supportnya itu kurang lebih ada pivot di 1956. Dan ini puncak harga tertingginya ini pun juga menjadi resisten. Mantan resisten ini menjadi resisten. Apalagi di sini nih. Di sini ada gap di 1970 menjadi support ya. Nah, kalau misalkan candlestick hari ini tutup di bawah 1970, maka akan berpotensi menguji ke 1969. Oke, kita lihat time frame kecilnya. Sekali lagi, trennya ini masih tren bullish. Ya, waspada jika ingin sell. Jika ingin sell, kita lihat ini ada korelasi terbalik, ini terbentuk mother bar inset bar, potensi ya, potensi mother bar inset bar ya. Dan potensi ini bisa saja ya, berdampak kepada pergerakan harga hari ini. Nah, ini mother bar inset bar, berarti range-nya itu akan menguji ke sini. Ini area buy, area support, ini resistennya. Jika ada harga turun, potensi ke sini. Dan stokastik pun juga sementara dihampat sudah overbought ya. Dan kita tunggu aja di sini pola candle-nya akan tutupnya seperti apa ya. Lalu kita mundur ke H1. H1 sudah terrealisasi bentuk bearish engulfing. Nah, bearish engulfing ini salah satu candlestick pembalikan. Memang trennya ini naik. Ya, kita sama-sama tahu bahwa tren emas ini naik dilihat dari moving average-nya ke atas ya, antara 20, 200 dan 50 golden cross. Tetapi di H1 ini potensi koreksi. Adanya bearish engulfing ini ya akan berpotensi koreksi, dan bagi Anda yang ingin manfaatkan koreksi, kita tarik Fibonacci saja di candle ini nih. Satu candle ini ya. Tarik koreksi aja. Nah, kemungkinan besar ke 50% atau 61,8% akan diuji. Dan turunnya sampai mana? Ada minus 100 di sini sebagai target penurunan. Dan kebetulan target penurunan ini berada pada mantan resisten yang sekarang jadi support. Dan kebetulan juga di target penurunan ini ada gap yang pernah terjadi. Maka bisa saja kalau tidak ada satu efek geopolitik Rusia ngamuk lagi, ya, bisa saja koreksi ke atas ini target penurunannya ke sini. Kita cari koreksinya, bukan berarti saya ingin sell, saya cari ingin buy. Buy-nya di saat koreksi, bisa buy di sini ya, bisa buy juga di sini. Tapi secara struktur bearish engulfing ini sudah menandakan adanya seller pada jangka pendek.
The seller jangka pendek sini ya. Nah, kita masuk ke M30. Nah, di sini 50% kelihatan ya. Ya, ini ya. Ini juga terbentuk dark cloud cover candle ya. Dan sudah di break ya, paling enggak kalau naik ke atas ini ke 38,2% atau dia break low ke bawah ya, artinya target penurunan sampai sini. Yang ingin sell sekali lagi boleh saja sell, tapi dengan stop loss di atas dari harga 2000. 2000 sudah tercapai ya. Harga tertingginya 2081 ya. 2000 sudah tercapai, maka dia koreksi ya. Kalau dia ada coba tes lagi sampai 1905 atau 1993 ya, maka di sini boleh sell, stop loss di atas ini. Dan target untuk penurunan sampai minus 100 ini di area 1972. Jadi, bagi yang ingin buy, saya pribadi ingin buy di sini nih. Buy limit saya nggak capek-capek loh. Tapi gini-gini deh. Lebih baik saya nunggu di sini ya. Stop loss ini agak jauh nih. Antara ini atau di pivot point, tapi ini ya. Ini sebagai target. Ya, target penurunan, target ya. Kalau misalkan Rusia ngamuk lagi, bisa break high lagi, ya. Karena nggak bisa dibendung. Kemana targetnya? Ke 161,8 atau ke ini target yang atas ini ya, 2025. Oke, jadi planningnya untuk area buy di sini. Area buy B-nya di sini. Nah, area sell-nya di sini ya. Area sell di sini. Fibonacci 50. Sell-nya satu peluang aja. Atau sell saat dia breakout. Nah, stop loss-nya itu di atas ini, di atas kotak biru ya. Di atas kotak biru. Area SL sell. Nah, untuk area SL buy, ya masing-masing swing low ini aja. Gunakan money management serta risk reward ratio. Berapa pips? Maksimalnya adalah 150 sampai 200 pip ya. Maksimalnya. Kalau buy di sini di minus 100 ini ya, saya rencana buy A, stop loss-nya di sini. Ini ada 100 pip. Ya. Stop loss-nya 100 pip di sini. Ini kan swing low juga. Ya. Jadi stop loss-nya di bawah 1963. Rencana buy di 1972, stop loss-nya di 1963. Nah, range pergerakan minggu lalu cukup besar nih. Dua kali lipat dia. Cukup besar ya, range pergerakan minggu lalu. Ini kurang lebih ada berapa pip nih? Ada 79 poin. Ya. Besar ya, ada 79 poin ya. Ya. Normalnya satu minggu itu kalau emas 50 poin atau 500 pip. Ini ada 79 poin, ada 700 pip pergerakan minggu lalu. Ya, jadi kurang lebih kalau misalkan dia ada kenaikan, mesti ada puncaknya ke sini nih. Ya, ya mungkin saja kalau dia ada koreksi lagi ke sini, koreksi ke bawah, lalu naik ke atas ke sini ada berapa pip? Nah, naik ke atas ini ada 500 pip atau 53 poin. Ada 500-an pip atau 532 pip atau 53 poin sampai ke 2025. Nah, kita itu sebagai patokan ya, sebagai patokan secara teknikal, berarti rentang rata-rata dari pergerakan crude, harga pergerakan rata-rata XAU USD ya, minggu lalu sudah bergerak 70
74 poin atau 740 pips. Ya. Normalnya adalah 500-an pips dalam satu minggu atau 50 poin. Nah, ternyata kalau kita ukur ke bawah sini sampai ke target 25 ya 2025 ada 500-an pips atau 50-an poin. Nah, berarti ini bisa jadi acuan juga. Bisa menjadi acuan sebagai entry buy atau di sini juga bisa ya. Jadi kita simpulkan pergerakannya ini masih ada kemungkinan besar di angka 50 poin atau 500-an pip. Nah, oke. Okay. Nah, maka daripada itu kalau efek buyernya masih kuat ya, Anda kalau sell itu pakai stop loss. Jangan sampai sell nggak pakai stop loss, begitu dibawa jalan-jalan ya, psikologi Anda kena, mental rusak. Itulah tindakan kita untuk entry dalam tindakan dalam melakukan trading plan ya. Oke, ada pertanyaan mengenai pemaparan cara beranalisanya? Bungkus? Jangan bungkus aja dong, kasih kontribusi dong. Kasih masukan apa gitu. Coach, berarti banyak di sekian coach ya atau gimana gitu. Ya. Kenapa kok selnya di atas? Tunggu koreksi dikit aja. Ini kan mengacu dari bearish engulfing ya. Bearish engulfing di ada di H1. Bearish engulfing di H1 kita tarik Fibonacci ini kurang lebih 50% ya koreksinya. Targetnya itu minus 100 atau minus 27. Nah, kita masuk ke dalam M30, ternyata di sini pun juga kita perdetail lagi ya. Bisa ambil kesimpulan analisanya dari time frame besar. Begitu dapat kesimpulan dari time frame besar, resisten support time frame besar ini sebenarnya bobotnya kuat. Oke. Ada pertanyaan? Responnya dong. Kalau ada pertanyaan, saya lanjut. Bungkus, coach. Yuk, lanjut ya. Bungkus ya. Kita masuk ke crude oil. Nah, crude oil secara weekly dia ngamuk ya. Ya, ini udah paham lah deh kalau crude oil kita lihat di sini pun juga di jangka panjangnya ya. Saya ambil long term-nya dari trading view ya. Karena datanya lengkap. Timer udah jam 12. Enggak apa-apa lanjut ya. Lebih dari jam 12 enggak apa-apa ya. Karena saya ada timer di sini. Aman, coach. Timernya saya matikan deh. Jadi udah ada jam 12. Tunggu, saya nah dan ya. Nah, di sini saya sudah ambil kesimpulan bahwa gelombang Elliott-nya sudah tercapai nih. Berpotensi tercapai ya. Tapi yang namanya sebuah geopolitik ya, ngamuk terus nih. Ya, minyak mentahnya ya. Hanya memang dia masuk ke zona supply. Ini kapan saya buat ya? Dulu sudah lama ya. Saya ingat Pak Edi dulu mengkomentari bahwa analisanya seperti di bank apa sih saya lupa ya. Morgan Stanley atau mana saya lupa ya, udah lama, kurang lebih 1 atau 2 bulan lalu analisa ini saya buat. Ya, area supply ini ke area 127 atau 146 sampai sini puncaknya ya. Ya, ini saya buat dari bulan 1 sampai 2 bulan sebelumnya. Ya, dan ternyata baru tersentuh sekarang. Ya, baru tersentuh sekarang. Nah, sekarang berarti ini berarti masuk ke gelombang 5. Ya, gelombang 5 potensi koreksi. Ya, potensi koreksinya ini ya, bisa saja sampai sini atau sampai sini. Ini apa, coach? Ini adalah histori-histori yang pernah terjadi. Ya. Dari harga yang pernah terjadi di sini, saya nggak melupakan sejarah jadinya. Harga puncak ini, ya. Puncak 115 sudah tercapai, sekarang yang puncak selanjutnya adalah ini. Ini masuk ke area
supply. Nah, ini ya. Harga pernah tinggi pada tahun 2009-an ya dulu ya. Terus turun balang dalam tajam ya, bisa saja penurunan ini bisa tajam ya, bisa saja penurunan tajam ya. Bayangkan saja triggernya ini adalah salah satu geopolitik ini ya, apa ada berita katanya Osama bin Laden ditembak ya saat itu ya. Tapi ini jadi sebuah area supply ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan agak lambat ya. Kalau kita perhatikan di sini bahwa sekarang pun juga kalau kita ingin buy berarti jangka pendek. Kenapa? Waspada saja terjadi suatu respon respon dari spontanitas pasar ya, melakukan aksi taking profit walaupun efek buyer lebih dominan 22% daripada seller 4%. Oke, nah kita masuk ke time frame kecil. Ya. Kita sama-sama ketahui bahwa ini masuk ke area supply. Ya. Pada time frame kecil di sini, ya, bisa saja hari ini menutupi gap. Tapi selama hari ini tidak menutupi gap, mungkin minggu ini. Ya. Karena pergerakan harian rata-rata, pergerakan harga minyak rata-rata per harinya itu bisa saja 800-an poin. Ya. Pergerakan harian. Ya. Nah, kalau pergerakan mingguan, pergerakan mingguan lumayan besar nih. Ada 2000-an poin ya. Luar biasa pergerakan mingguan ini. Paling enggak kita patokan di harga tertinggi 142 ya. Mengacu dengan ini ya 146 ya, 146 ya. 146 atau 150 lah bikin bulat. Dua sini ya. Nah, ini kita mau ambil ini resisten 3 hari ini sudah ditembus soalnya ya. Coba saya buat pivot point mingguan ya. Bukan harian, mingguan. Jadi saya ingin mencari sebuah level atasnya. Ini berarti level atasnya itu masih tetap akan diuji 144 ya atau 145 di atas nih weekly. Nah, tetapi di 130 ini sudah ada potensi rejection ya. Potensi turunnya pivot mingguannya di sini. Nah, jadi support-supportnya itu di pivot mingguan 108 ya. Ini adalah ada area demand ya, ada area demand di sini. Karena range-nya besar-besar nih. Untuk crude oil pada periode sekarang-sekarang ini. Nah, untuk puncaknya kemungkinan besar sini ada garis yang saya lakukan pada weekly, ya, history weekly. Walaupun di sini nggak tercapai ya, tapi kita mengacu dari history yang pernah terjadi. Dan 144. Untuk resisten 3 minggu ini ya, mingguannya ya. Nah, paling nggak kalau mencari koreksi weekly resisten 1 di sini menjadi support yang tadinya resisten, mantan resisten sekarang jadi support. Ini juga mantan resisten sekarang jadi support, harga tertinggi minggu lalu. Ini juga menjadi support ya, ada demand dan pivot mingguan. Nah, kita masuk ke H4. H4 ini masih bergerak kuat ya, masih bergerak kuat, paling nggak menguji di sini lagi. Jadi jarak antara ini ke sini jauh ya, 130 ke 144. Ya. Nah, dia terbentuk shooting star atau pin bar, tapi pin barnya ini agak banci. Atau kalau kata Pak Gunarjo di member trading santai KW, pin bar KW ini.
shooting star KW ya. Karena apa? Warnanya biru. Shooting star itu warnanya harusnya merah. Ya, maka dia butuh candle confirmation. Nah, berarti kalau seperti ini kejadiannya di H4 ya, Bu Tiri dan teman-teman ya. Kalau misalkan price action-nya masih biru, wah ini bisa bablas. Tapi price action-nya candle yang satu lagi ini memberikan candle confirmation turun ke bawah, berarti turun ke sini. Ini penentu di candle H4. Ya. Karena ini adalah pin bar. Pin bar ini menandakan rejection penurunan ya, dan tepat di resisten 2 mingguan ya. Tetapi pin bar ini KW. Pin bar KW nih, Bu. Ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, pin bar KW ini ya, kita mengacu pada teknikal dan sentimental ya, karena fundamentalnya ini masih mendominasi geopolitik. Walaupun ada fundamental-fundamental pasokan-pasokan ya, itu nanti deh kita lihat, karena kita lihat di sini adalah geopolitiknya ini masih mendominasi di pasar ya. Nah, kalau kita lihat di sini adalah teknikalnya masih berdominasi buyer. Jadi kalau pin bar warna biru ini disusul oleh candle biru juga, maka akan menguji ke sini. Melanjutkan kenaikannya. Ini bersifat koreksi. Penurunan atau rejection ini bersifat koreksi pada time frame yang lebih kecil. Nah, tetapi kalau pin bar ini didukung oleh candle yang ini warnanya merah tutupnya di bawah, maka akan turun ke sini. Ya, atau kita ukur dengan Fibonacci. Nah, akan turun ke sini. Sampai sini juga mungkin. Berpotensi, ya. Oke, bisa ke sini 115, 112 atau 109. Ya, tergantung candle yang warna ini. Nah, kalau misalkan ini menentukan merah ke bawah, saya perjelas lagi ya. Saya perjelas supaya ini menentukan, kalau ini merah ke bawah, nah boleh sell. Targetnya sampai sini atau sampai sini. Ya. Tapi kalau ini masih biru ke atas, ya udah. Wait and see boleh. Ya. Atau Anda tradingnya jangka pendek, masih lakukan buy. Ya, sampai sini. Stop loss-nya di bawah sini. Ya. Dan ini adalah pin bar engulfing. Ya. Tapi kalau ini dimakan oleh satu candle merah, berarti visualisasi di H4-nya itu adalah ada rejection lagi warna candle merah. Boleh untuk sell, stop loss-nya itu adalah di sini. Oh, di atas ketinggian di sini stop loss-nya. Di puncak gelombang ini. Saya gambarkan ya. Ini warnanya merah. Gelombangnya gini. Ini maka akan kemungkinan besar ke sini. Market strukturnya tergantung ini cara price action. Ya. Walaupun dilihat dari shooting star KW tersebut, ya boleh, nggak apa-apa. Tunggu sell kalau misalkan ada di sini. Ya, untuk buy di sini. Ini ada gap yang perlu, atau hutang gap ini harus dipenuhi. Ya, hutang gap ini harus dipenuhi. Oke, jadi rencananya gini. Ini area buy 1. BA. Ini area buy B. Dan ini untuk area sell kurang lebih di sini ya. Cari aja target ini, candle signing. Kemungkinan besar, saya nggak menganjurkan sell, tapi untuk memanfaatkan koreksi boleh-boleh saja. Ya. Boleh-boleh saja. Ya. Targetnya sama sini. Nah, jika memang ini boleh potensi sell, bukan area lagi ya, potensi ya. Saya nggak tulis area, ya. Potensi sell di sini area SL. Oke, bungkus.
Bungkus gimana? Stop loss-nya di mana? Nari yang bayar. Ya, ada. Stop loss-nya. Untuk buy. Untuk buy ya kurang lebih di bawah minus 100 boleh. Area boleh sini ya, boleh sini ya area ya. Stop loss-nya masing-masing risk profile nih, Pak. Ini swing low. Ini swing low. Masuk ke dalam risk profile ini, idealnya di bawah sini, di bawah garis di bawah zona hijau. Ya. Idealnya di sini sih. Satu swing ini ya. Tapi kalau misalkan buy di sini, di bawah sini nih, ya. Di bawah dari swing low ini. Ini kan satu swing. Oke? Bungkus. Bungkus. Bungkus ya. Ya mau sell juga ragu-ragu ya. Tunggu aja sell di sini. Kalau sell di sini, loss ke atas berapa poin coba? Ya paling enggak dari harga 128.15 ke 131.59 ya. Ada 3 dolaran lah. Ada 3 dolaran selisih 3 dolar untuk stop loss. 3 dolar juga besar loh. Karena minyak kan dihitung 1 poinnya adalah 10 dolar. Kalau 1 lot ya. Kalau misalkan 0,1 lot ya 1 dolar 1 poinnya. Oke. Bungkus ya, kita masuk ke Dow Jones ya. Oh ya, Butini udah clear belum nih? Butini Miss Oil. Efek buyernya masih kuat, Bu ya. Masih kuat. Dow Jones saham sih nggak terlalu ini ya, saham ini memang ada tekanan pelemahan ya, masih tekanan pelemahan Dow Jones ya. Nah paling nggak gini, paling nggak ini ada satu pin bar ini yang belum selesai terpenuhi. Dan area pin bar ini, thank you, area pin bar ini ya menjadi sebuah area support and resistant karena masih bergerak di dalam rentang pin bar ini. Nah ini ya masih bergerak di dalam rentang pin bar ini. Ya ini ada support. Ya. Ini supportnya masih dalam masih berpeluang menahan. Oke, nah kita masuk ke time frame kecil. Ini kan pin bar besar ini monster candle ini masih dominan, tapi sell-nya masih kuat, ya. Paling nggak rentangnya besar nih, rentangnya besar. Ya. Dalam minggu ini kemungkinan besar masih dalam rentang sempit, ya. Masih area buy-nya masih di sini, area buy-nya masih di sini, ya. Sell-nya masih mendominasi di atas ini, ya. Nah, jadi kalau misalkan kita untuk trading Dow Jones, ya, rentangnya ini masih dalam rentang sempit, ya. Ini aja masih di dalam area ini, ya. Nah, kalau kita masuk ke time frame kecil, ini berpotensi membentuk cup and handle pattern. Walaupun ini double bottom, ya, support ini masih mendominasi sementara. Masih mendominasi sementara secara teknikal, walaupun saham ini belum terlalu signifikan, tetapi secara kalau misalkan dolar Amerika Serikat ataupun juga The Fed menaikkan suku bunga, saham akan turun. Ya. Nah, maka kalau misalkan dia turun ke bawah, di sini dia akan naik dulu, akan berpotensi menjadi inverse cup and handle dan turunnya itu lebih tajam. Ya. Tetapi di sini penentu yang namanya sebuah tren penurunan tidak signifikan. Nah, ini mas dalam time frame kecil atau H1 pergerakan harga Dow Jones masih ada tekanan turun, kenaikannya itu paling ke 33.500 di sini. Ya. Ke 33.500. Jadi potensi kenaikannya itu masih bersifat sempit, tapi penurunan itu masih luas.
teman-teman masih luas, atau harga masih bergerak di dalam rentang range ini. Ini terjadi konsolidasi membentuk rectangle ya, membentuk zona rectangle atau horizontal ya, antara resisten 34.000 sampai ke 33.000. Maka daripada itu Anda tradingnya jangka pendek ya, bisa manfaatkan buy di sekarang ya, targetnya itu masih rentang sempit ya, dan sellnya di sini dengan tarik trendline ini boleh. Jadi area buy, area sell pertama di sini. Area sell B. Nah, berarti kalau udah tentukan di sini tinggal tunggu aja. Nah, berarti buy-nya boleh kembali lagi ke sini. Area buy. Nah, stop loss-nya di bawah sini ya. Stop loss-nya di bawah sini. Targetnya sampai sini, ya. Jadi kemungkinan besar bisa saja sampai sini. Ya, kalau misalkan dia jebol ke bawah, kena stop loss ya, area buy pertama di sini. Ini kan ada weak rejection ya, ada area demand ini. Ada area demand, ya. Bisa saja dia dijebol, paling enggak kenaikannya itu enggak terlalu jauh nih. Kalau kita membuat mapping, ya. Oke, mantap. Kalau kita membuat mapping, paling enggak gini, kenaikannya itu sampai sini, ya. Di sini dia tertahan, ya. Nah gini, mappingnya kurang lebih seperti ini. Di sini dia tertahan dan tertahan di sini, karena tekanannya masih ada tekanan turun untuk Dow Jones, ya. Karena ini juga masuk ke area sell, area supply, walaupun minor, ya. Di sini boleh nih, ini berapa top nih, ada banyak nih, jadi area resistance ini 1, 2, 3, 4 top, 14 top ya, menjadi area sell B. Nah, jadi seperti itu, kalau area sell A di sini stop loss-nya di atas kotak merah, area sell B ya di atas ini agak jauh nih, atau di atas harga tertinggi ini, puncak ini ya. Kalau area buy, stop loss-nya bisa di bawah garis atau kotak warna hijau ini. Oke, ini kurang lebih Dow Jones seperti itu, ya, lalu Nasdaq. Nasdaq kurang lebih sama struktur pergerakannya. Kalau kita masuk dari weekly, Nasdaq masih ada tekanan turun, hampir sama pergerakan ritme seperti Dow Jones ya. Ini ya. Ritmenya hampir sama seperti Dow Jones ya. Nah, lalu kita masuk ke D1. 1, 2, 3, 4, 5. Ini potensi koreksi. Potensi koreksi ke atas ada untuk Nasdaq. Dengan syarat harus jebol ini ya. Ini satunya nih ya. Warna hijau. Potensi buy lagi di sini boleh, back to support ya, untuk buy Nasdaq di sini. Lalu kita masuk ke H4 ya. Nah, ini jadi resisten nih. Jadi resisten trend line pada D1 ada bearish engulfing, ada area supply ya. Maka di sini bisa saja dia turun. Ada kenaikannya mungkin naik dulu sedikit. Nah, strukturnya gini di H1 sama seperti Dow Jones. Ritmenya hampir sama seperti Dow Jones. Kalau kita tarik Fibonacci ini ke sini. Ini ke sini ya. Untuk sell-nya itu di time frame, di H1, time frame H1 untuk sell di sini nih, warna biru ya. Nah, ini area sell ya. Ini area sell, ini juga jadi area sell, mantan support sekarang jadi resisten. Jadi di sini kita ambil kesimpulan untuk sell. Terlalu curam. Nah, sell yang teratas di sini. Nah, mappingnya kurang lebih seperti ini. Ini juga jadi ini ya. Ini shooting star ini bisa jadi potensi benteng pertahanan. Nah.
ya. Hati-hati, bayinya nih bayinya pendek ya. Area bayi jangan pendek. Targetnya sampai sini. Nah, area bayi selanjutnya di sini. Oke, di sini berarti kita sudah dapat rencana mapping untuk Nasdaq, ya. Masih ada potensi kans naik sampai sini, ya. Tapi hati-hati, jangan gunakan entry tanpa stop loss. Stop lossnya di atas dari minus 100, ya. Nah, untuk area sellnya di sini, stop lossnya di sini. Area sell B boleh. Yang penting kalau kena stop loss di atas kita sell lagi, karena di atas ada satu area supply, ya. Nah, ini zona untuk kita entry. Stop loss-nya di atas dari 100, targetnya boleh 1 banding 1 atau 1 banding 2. Oh, target ya, 1 banding 1 atau 1 banding 2. Nasdaq ini per poinnya besar loh. Nah, sampai sini. Kalau nahan sampai sini boleh-boleh saja. Ya, psikologinya harus bertahan kuat. Oke, jangan lupa Anda trading gunakan stop loss dan taking profit dan gunakan money management. Oke, sekali lagi, video ini akan saya rekam dan saya akan share kepada di YouTube channel saya, dan saya kirim juga ke channel Telegram Trading Santai Kuswanto yang free dan yang berbayar. Oke, itu saja. Ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan ataupun juga ada kalimat yang sulit diterjemahkan. Ya, sekali lagi, rule untuk entry, buy di support, sell di resistance, input stop loss dan taking profit, dan jangan lupa tata kelola keuangan Anda atau money management-nya harus ketat. Ya, karena apa? Pergerakan harga sangat dinamis, efek geopolitik masih mendominasi, tetapi dolar masih dibayang-bayangi oleh rencana The Fed menaikkan suku bunga pada minggu depan. Oke, itu aja dari saya, dan sekali lagi, jangan lupa yang member Trading Santai Premium, nanti malam kita akan bahas Dow Theory serta White Off Theory pada jam 8.00 malam ya. Oke, terima kasih, itu aja dari saya. Sampai jumpa untuk besok malam ya, untuk member umum dan member Trading Santai nanti malam jam 8. Akhir kata saya ucapkan salam Trading Santai, saya Kuswanto, dan disponsori oleh PT Global Capital Investama Budaka. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa. Thank you. Makasih Pak Coach. Terima kasih Pak Coach. Terima kasih. Terima kasih Coach. Terima kasih Coach. Terima kasih Coach. You can leave. Thank you, Coach. Sampai nanti.